Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada Rabu 16 Juni 2021. Dalam kuliah umum ini, Guntur membahas atribut hukum administrasi negara yang mengatur semua aspek dalam bidang pemerintahan dan terkait dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, apabila berbicara hukum tata negara, maka akan berkaitan dengan status lembaga negara, sedangkan ketika berbicara hukum administrasi negara, maka berkaitan dengan konsep kewenangan dari suatu lembaga negara. Guntur juga menjelaskan bahwa dalam konsep ilmu administrasi, keberadaan pemerintah dan rakyat berada pada posisi sejajar atau horizontal. Artinya, produk-produk yang diterbitkan pemerintah harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Rakyat pun dapat memberikan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dituangkan pemerintah dalam berbagai norma guna penyelenggaraan negara. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.